Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Maya Estianti minta Dul tagih uang ke Mulan Jamila. Imbas tingkah Irwan Musri Dani juga disindir. Maya Estianti belak-belakan meminta Dul Jailani menagih uang atau hadiah ke Mulan Jamila, istri Ahmad Dhani. Maya Estianti juga menyindir Ahmad Dhani, mantan suaminya. Semua berawal dari tingkah Irwan Musri, suami Maya Estianti, kini ke sang putra Dul Jailani. Kenapa? Belum lama ini Dul Jailani berulang tahun ke-21, tepatnya pada 24 Agustus 2021. Terlihat Maya Estianti berikan kue ulang tahun lengkap dengan lilinnya ketika mengunjungi rumah sang anak. Maya Estianti juga menyanyikan lagu Happy Birthday untuk sang anak. Maya Estianti lalu bertanya soal hadiah ultah yang sudah diperoleh Dul Jailani. Diakui Dul Jailani ia baru mendapatkan hadiah sepeda dari Tisa Biani. Bunda emang mau kasih apa kado? Tanya Dul Jailani sengaja beri kode. Kamu mau kado apa? Tanya Maya Estianti basa-basi. Bunda nyanyi laguku aja, jawab Dul Jailani tegas. Mendengar permintaan sang anak, Maya Estianti pun menyanggupinya. Saat Maya Estianti nyanyi burung gereja, Dul Jailani memainkan pianonya. Setelah nyanyi lagu tersebut, Maya Estianti pun serius menanyakan pada sang anak apa yang diinginkannya sebagai kado ulang tahun. Kamu sebenarnya pengen kado apa sih, Dul? Tanya personil duo Maya itu. Dul Jailani pun menjawab kalau dia menginginkan uang cash sebagai kado. Maya Estianti pun menanyakan harapan apa yang dimiliki sang anak dengan meminta uang tunai itu. Dul Jailani mengungkapkan kalau uang tersebut akan digunakan untuk rekaman lagunya. Kasian lo guys, si Dul ini usaha sendiri. Dul ini rekaman gak ikut label siapa-siapa, tutur mantan istri Ahmad Dhani ini. Setelah itu Dul Jailani mencurigai bungkus tas channel yang dibawa oleh Maya Estianti. Ternyata di dalam kantung tersebut sudah berisi uang cash segepok dari Irwan Musri yang dititipkan kepada Maya Estianti untuk Dul Jailani. Kok dia tahu ya kalau ibunya itu bawa cash gitu ya, ucap Maya Estianti. Hingga kemudian Maya Estianti pun memberikan uang segepok dari Irwan Musri kepada sang anak. Gak usah dihitung ya, insya Allah berkah, tutur Maya Estianti. Saat memberikan hadiah uang segepok, Maya Estianti menampilkan ucapan dari Irwan Musri untuk Dul Jailani. Happy birthday Dul, semoga tahun ini jadi tahun yang indah dan mulia untukmu dan banyak keberkahan, tutur Irwan Musri. Begitupun dengan Maya Estianti yang ikut mendoakan sang anak. Dul, happy birthday. Mudah-mudahan Dul jadi anak yang soleh, jadi anak yang bermanfaat. Semoga cita-cita kamu tercapai, ucap Maya Estianti. Setelah itu Maya Estianti menyindir hadiah yang diberikan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila untuk Dul Jailani. Karena sebelumnya Dul Jailani diketahui sempat merayakan ultah bareng di rumah Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Kado dari ayah mana? Tanya Maya Estianti. Belum dikasih, jawab Dul Jailani jujur. Mengetahui hal tersebut, Maya Estianti langsung menyuruh Dul Jailani untuk minta kado ultah dari Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Jangan lupa minta ke ayah, minta ke tante Mulan juga, belum dikasihkan, tagih sana, tandas Maya Estianti. Di sisi lain, Maya Estianti juga memberikan ucapan mengharukan untuk Dul Jailani lewat postingan Instagramnya. Perempuan asal Surabaya itu memberikan kolas foto-foto masa kecil Dul Jailani yang dijadikan sebuah video. Lagu latarnya menggunakan lagu Burung Gereja, ciptaan Dul Jailani yang dinyanyikan Giring Ganesha. Selamat ulang tahun malaikat kecilku yang sudah beranjak dewasa. Umur 21 tahun, tulis Maya Estianti. Aku menyaksikan kamu dari kamu lahir hingga sekarang menjadi sosok yang lembut. Hatinya baik, Masya Allah. Ibadahnya kuat dan sangat berbakat di dunia musik, meneruskan bakat kedua orang tuanya. Lanjut Maya Estianti. Maya Estianti memuji Dul sebagai sosok yang kuat karena berhasil melewati masa-masa sulitnya. Ujian tidak mudah kemarin-kemarin. Semoga memang kamu adalah orang kuat yang dipilih Allah untuk menjadi panutan atas kesabaran, keikhlasan, dan pantang menyerah dalam menanggapi sesuatu yang baik, serta menjadi manusia sukses dunia akhirat, ucap Maya Estianti.
Semoga hidupmu selalu bahagia, makin soleh, selalu beruntung, bernasib baik, makmur, dijauhi dari orang-orang yang zalim dan berniat jahat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.